Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menandatangani dekrit yang berisi tentang perintah pengambilan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina dan juga peralatan lain yang diperlukan untuk operasional fasilitas. Putin juga memerintah penerbitan teks baru konstitusi Rusia dengan amandemen jumlah wilayah. Amandemen tersebut diperlukan karena adanya penambahan 4 wilayah baru ke Rusia yang dicaplok dari Ukraina. Putin juga disebut telah menyetujui ratifikasi masuknya wilayah Ukraina ke negaranya, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson setelah sehari sebelumnya, Parlemen Rusia meratifikasi perjanjian tentang pengambilan wilayah Ukraina. Selain itu, Putin dilaporkan telah menandatangani perjanjian dengan otoritas separatis di wilayah Ukraina. Otoritas separatis tersebut memilih untuk memisahkan diri dan bergabung dengan Rusia, menyusul referendum yang diadakan pada 23 hingga 27 September 2022. Meski begitu, referendum tersebut masih dikecam oleh komunitas internasional termasuk negara-negara Eropa dan AS yang menyebut referendum ini tidak akan diakui.